قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ابن هجر الهيثمي رحمه الله. mengatakan dosa besar ke-356 adalah menampakkan kesolehan di hadapan manusia namun dia menerjang perkara yang diharamkan Allah meskipun berupa dosa kecil yang dilakukan saat bersendiri ini, ini dianggap sebagai suatu dosa besar ketika dia menampakkan kesolehan di hadapan manusia tapi dia sering melanggar dosa-dosa tapi bukan berarti kita akhirnya ah sudah jangan menampakkan kita sebagai uh, orang yang soleh misalkan misalnya memelihara janggut bagi laki-laki kan itu sebagai satu ciri secara lahiriah sebagai orang yang berpegang teguh dengan agama dengan sunnah misalnya ah kalau gitu saya cukur habis sajalah supaya nggak nampak sebagai orang yang soleh ini juga tidak dibenarkan karena Nabi SAW perintahkan afu al liha Gitu kan? Panjangkan, biarkan, jangan sampai dicukur. Atau perempuan mengatakan saya nggak usah pakai jilbab aja, buka aja rambut saya. Misalnya kalau ketika keluar rumah supaya nggak dikatakan sebagai orang yang solehah, misalnya ini juga tidak dibenarkan karena ini merupakan suatu kewajiban. Dan hal-hal yang lainnya pun selama kita niatnya insya Allah bukan untuk pamer menampakkan sebagai kesalehan tetapi benar-benar ingin menjalankan sunnah Rasul ataupun misalnya kita memakai uh, kopiah misalnya untuk ke masjid dan lain sebagainya sebagai bentuk khudu zinatakum ya untuk menghi menghiasi menghias diri kita untuk ke masjid misalnya itu hal yang baik jadi jangan terus ah kita nggak mau tampakkan. selama tadi tujuan kita misalnya dengan menampakkan secara lahiriah sebagai orang yang santri misalnya, maka kita bisa lebih mengerem misalnya, supaya tidak mudah untuk maksiat. Orang melihat kita sebagai orang yang baik, masa kita masih maksiat misalnya. Dasarnya juga seperti itu, silahkan. Itu hal yang baik. Tapi yang penting bukan benar-benar memang sengaja, supaya dilihat sebagai orang yang soleh, solehah, baik, padahal dia menyembunyikan keburukan-keburukannya. Ini berbahaya. Langsung saja ke pembahasan dosa tersembunyi Pangkal su'ul khatimah Dosa tersembunyi ini sumber Yang mengakibatkan seorang ini mati dalam keadaan su'ul khatimah Al-Alamah ibnul al Qayyim rahimahullah berkata Dosa yang dilakukan secara tersembunyi Merupakan penyebab berpalingnya hati dari jalan hidayah Beribadah secara tersembunyi Merupakan faktor terbesar teguhnya hati di jalan istiqomah jadi beribadah secara tersembunyi itu faktor yang sangat membantu untuk istiqomah tapi bermaksiat secara tersembunyi itu membuat penyebab berpalingnya hati dari jalan hidayah. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah berkata, mati yang buruk suul khatimah disebabkan kemaksiatan yang dilakukan secara tersembunyi. Jadi dosa-dosa tersembunyi ini bisa mengakibatkan suul khatimah naudzubillah ada seorang di timur tengah ya dikatakan sebagai ulama ilmunya dalam luas dan dia juga menulis buku-buku yang berkualitas untuk membantah orang-orang yang menyimpang diakui keilmuannya tapi di akhir hayatnya dia menjadi ateis. Wal billah gitu kan. Berbalik menyimpang dan meninggal dalam keadaan ateis. Nauzubillah. Para ulama menyimpulkan bahwa orang tersebut memiliki penyakit hati berupa gurur dan ujub lupa daratan dan bangga terhadap diri sendiri tidak terasa penyakit hati ini, dosa tersembunyi ini yang akhirnya mengakibatkan di akhirnya menjadi berbalik dan melakukan menjadikan dia murtad dan ateis. Nauzubillah. Jadi jangan sampai kita tidak terasa semangat belajar bagus gitu, semangat untuk istiqomah bagus, tapi jangan sampai ter, terdapat pada diri kita sifat ujub, gurur. gitu. Kemudian kita eh, tidak hormat kepada Ulama mudah sekali untuk membantah, men menyepelekan, menjelekan, dan lain sebagainya, karena begitu yakinnya dengan keilmuan kita. Misalnya, ini bahaya-bahaya dari penyakit-penyakit hati. Itu juga diantara nasihat yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani, rahimahullah, agar para penuntut ilmu ini jangan sampai punya penyakit gurur, baru belajar, tapi sudah merasa memposisikan dirinya sebagai seorang ulama yang mudah menilai buruk ulama-ulama yang lain dan lain sebagainya kemudian juga tentang bahaya meremehkan dosa ya jangan sampai sekali kita meremehkan dosa orang-orang soleh dari para sahabat salafus soleh melakukan dosa kecil itu merasa melakukan dosa yang besar merasa seolah-olah gunung akan menimpa dia tetapi orang-orang yang lemah imannya ketika melakukan dosa besar merasa tenang saja tidak ada rasa takut akan makar Allah subhanahu wa ta'ala maka na'udzubillah jangan sampai ketika kita dibiarkan melakukan dosa besar malah oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberi nikmat yang banyak jangan merasa kemudian kita tertipu bahwa Allah sedang sayang dan cinta kepada dia kalau diberi kenikmatan dia mengatakan bahwa Allah akraman Mem mem memuliakan saya kan wa amma idza alaihi ahanan kalau Allah menguji kemudian di beri ujian yang tidak disempitkan rizkinya kemudian dia mengatakan Allah sedang menghinakan saya kala sama sekali tidak jangan sampai lupa dengan istidraj diulur oleh Allah Subhanahu wa taala naudzubillah yang nanti akhirnya akan benar-benar diberi azab yang berat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, engkau melakukan hal-hal yang di matamu terlihat lebih ringan dari sehelai rambut, namun di masa Rasulullah SAW kami menganggapnya sebagai sesuatu yang membinasakan. Jadi kita selalu ingat, betul Allah ghafurur rahim, tapi Allah juga syadidul iqab. Allah maha pengampun, maha penyayang, tapi Allah juga maha keras Hukumannya kemudian juga nasihat tentang menggunakan internet untuk maksiat. Jadi, internet satu sisi adalah satu kemudahan teknologi, kemudahan yang hendaknya digunakan, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu yang bermanfaat, untuk menyebarkan ilmu, misalnya. Tapi jangan sampai dengan adanya internet ini malah digunakan untuk maksiat, untuk dosa-dosa ini berbahaya kita juga terus berdoa kepada Allah Subhanahu Taala ya karena tidak ada yang menjamin kita selamat di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Sallam diriwetkan oleh Abu Dawud Nasai Tirmidzi dan yang lainnya dan disahkan oleh Syekh Albani adalah doa Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyi Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari kejahatan pendengaranku dari kejahatan mataku penglihatanku dari kejahatan lisanku dari kejahatan hatiku dan dari kejahatan air maniku ini perlu juga untuk sering kita baca doa ini Allahumma <suara> inni a'udzubika min syarri sam'i ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan atau dari keburukan pendengaranku Artinya dari pendengaran apa keburukannya ketika kita mendengarkan hal-hal yang diharamkan. Mendengar musik, mendengar hibah, mendengarkan namima, mendengarkan dusta. Kita minta perlindungan supaya apa yang kita dengar itu hal-hal yang baik. Kita prihatin kadang kalau naik mobil taksi ataupun yang lainnya, mobil supir yang membawanya ini selalu senangnya dengarnya musik-musik gitu kan. Padahal kalau dia memanfaatkannya untuk mendengarkan tilawatil Quran atau pengajian, insya Allah bertambah manfaatnya banyak gitu kan. Tapi dia merasa sudah terbiasa senang dengan hiburan-hiburan seperti itu. Tapi tidak disadari bahwa apa yang dia dengar ini akan merusak mengotori hatinya. Apalagi ucapan-ucapan yang diucapkan dalam nyanyiannya itu hal-hal yang mengandung maksiat, hal-hal yang mengandung murka Allah misalnya maka kita juga harus menjaga apa yang kita dengar ini doa kepada Allah supaya Allah beri taufik ketika kita berkumpul di majelis-majelis yaitu mendengarkannya hal-hal yang baik. Kemudian kita berlindung kepada Allah dari kejahatan dari keburukan penglihatan kita. Jangan sampai kita melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata ini nikmat dari Allah, karunia harus digunakannya untuk hal-hal yang baik. Melihat hal-hal yang menambah iman kita, kemudian juga kita berlindung dari keburukan, dari kejahatan, lisan kita. Jangan sampai keluar terucap ucapan-ucapan yang akan membuat Allah murka, tetapi apa yang kita ucapkan adalah hal-hal yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di hari kiamat. Insya Allah. Kemudian kita juga minta perlindungan pada Allah dari keburukan kejahatan hati, dari sifat-sifat yang buruk, hasad, dengki, kibir, sombong, tamak, zalim dan seterusnya. Dan kita juga mohon pada Allah berlindung kepada Allah dari keburukan air mani kita ketika ditumpahkan di jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mendoakan keluarga kita, anak-anak kita supaya mereka juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai mereka menggunakan internet untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga penting kita juga mendidik juga mendidik anak-anak kita dengan motivasi dan dengan ilmu yang bermanfaat supaya tumbuh keimanan. Jangan karena takut hanya kepada ayahnya saja. Ketika ayahnya ada dia menjadi orang yang saleh baik tapi ketika ayahnya tidak ada dia bermaksiat. Kita tidak inginkan demikian. Kita harus motivasi didik anak-anak kita dan terus doakan agar mereka juga menjadi anak-anak yang saleh dan salehah dan istiqomah di jalan Allah. Kemudian ada lagi pembahasan orang mengatakan saya berbuat dosa, saya bertaubat kepada Allah. Lalu saya berbuat dosa lagi, saya berbuat taubat lagi. Lalu saya kembali lagi ke dosa yang sama. Saya bertaubat lagi ada bisikan dari setan percuma kamu taubatnya taubat dusta nggak usah taubat lagi ini termasuk perangkap setan kalau seseorang mengalami hal yang demikian terus dia bertobat taubat syarat taubat nasuha ini yaitu dia menyesal atas dosanya dia benci kepada kemaksiatan tadi dia berazam bertekad untuk meninggalkan dosanya tadi tapi ketika dia terkelem, terkena kelemahan jiwa ataupun digoda oleh setan lagi dan terjerumus lagi kembali lagi dia bertobat. Jangan putus asa. Jadi ketika dia berazam bertekad untuk tidak mengulangi bukan berarti tidak mengulangi bukan. Waladzina idafa fa'alu au zakarullaha illallah ala ma faalu tidak terus-menerus melakukan apa yang mereka kerjakan dalam tafsir dijelaskan bahwasanya mereka telah berazam untuk tidak terus-menerus tapi ketika nanti tergoda lagi dia bertaubat lagi jadi Allah maha penerima taubat. Jangan sampai kita terkena perangkap setan akhirnya menganggap percuma kita tidak usah bertaubat lagi. Akhirnya menjadikan kita semakin jauh. Kemudian pembahasan yang lain, solusinya juga kita perlu menumbuhkan perasaan selalu diawasi oleh Allah. Muraqabatullah ini penting. Merasa kita selalu diawasi oleh Allah SWT meskipun tidak ada orang lain yang melihat. Wahwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima maluna basir. Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada dan Allah maha melihat apa yang kalian perbuat. Surat Al-Hadid ayat 4. Imam Ibnu Katsir mengatakan makna ayat ini adalah bahwa Allah mengawasi kalian dan menyaksikan semua yang kalian lakukan. Di mana saja kalian berada dan kapanpun waktunya. Allah mengawasi dan menyaksikan semua yang kalian lakukan di daratan maupun di lautan pada waktu malam maupun siang hari, di rumah tempat tinggalmu maupun di tempat umum yang terbuka. Segala sesuatu ada di dalam ilmunya, semuanya dalam penglihatan dan pendengarannya. Dia mendengar apa yang kalian ucapkan dan melihat keberadaan kalian. Dia maha mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian tampakkan. Kemudian ini juga diantaranya penting kita memahami dan mengenal nama-nama Allah Asmaul Husna. Ketika kita mengenalnya, memahaminya, itu akan juga meningkatkan kualitas iman untuk punya perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga Ustadz Abdullah Banekmah yang lumpuh dia mengingatkan kita, yang dalam nasihatnya. Kalau kita naik kendaraan bermotor Ada lampu merah Kita tidak akan menerobosnya Kita akan taat pada peraturan Apalagi kalau kita lihat ada polisi yang mengawasi Kita takut kena tilang Dalam urusan dunia ini rambu-rambu kita benar-benar taat Tapi mengapa kepada rambu-rambu Allah SWT Kita sering melanggarnya, menerobosnya ini dikarenakan pengagungan kita kepada Allahnya yang lemah. Wa ma mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan maka kita perlu di sini meningkatkan kualitas iman dengan diantaranya menuntut ilmu menambah iman beramal saleh itu juga menambah iman semakin kuat insya Allah iman kita akan semakin kuat juga benteng kita untuk menghindarkan diri dari dari maksiat dan dari dosa termasuk juga berteman dengan teman-teman yang baik Teman juga punya faktor yang kuat untuk menjadikan kita bisa istiqomah. Kemudian, juga perlu, juga kita punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perasaan malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita melakukan suatu kemaksiatan.